Seorang anak di Kabupaten Muara Enim mencuri perhatian warganet. Saat mengikuti vaksinasi COVID-19, terungkap namanya ABCDEF GHIJK Zuzu. Tapi nama anak, oke, saya ulang lagi ya. Namanya ABCDEF GHIJK Zuzu, ini bukan yang pertama. Sebelumnya juga ada nama-nama anak yang berhasil mencuri perhatian publik. Seorang anak di Kabupaten Muara Enim mencuri perhatian warganet karena memiliki nama yang unik. Perkenalkan, ini dia ABCDEF GHIJK Zuzu. Nama unik bocah yang duduk di bangku kelas 7, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ujan Mas, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan ini, ramai menjadi buah bibir di jagat maya setelah videonya mengikuti vaksinasi COVID-19 beredar viral di media sosial. Ya, ternyata ABCDEF GHIJK Zuzu sehari-harinya dipanggil dengan huruf vokalnya saja, yakni ADEF, dengan menghilangkan huruf konsonan B dan C. ADEF merupakan anak pertama dari 3 saudara. Usianya kini menginjak 12 tahun. Sang ayah mengaku nama unik anaknya itu telah ia rancang 5 tahun sebelum sang anak lahir. Nama Zuzu diambil dari nama kedua orang tuanya, yakni Zulfahmi dan Zuhro. Kisaran 2004 sebelum berkeluarga, 5 tahun sebelum dia lahir. Seperti apa? Dianggap apa main-main. Gitu ya? Dianggap main-main ya. Dulu bapak mertua pernah ada ini kan, keluhan dinamo itu. Sebenarnya keinginan dalam hati itu pengen dia menguasai bahasa lah, itulah yang paling utama. Pemberian nama merupakan doa dan harapan besar dari orang tua. Di Kabupaten Tuban juga sempat viral nama anak yang terdiri dari 19 kata, yakni Rangga Madipa Sutrajiwa, Kordo Sega, Akre Askala, Mugal Ilhanat, Akbar Sahara, Pitorik Ziyad Syaifuddin, Kutus Kosala Suratalenta. Sang orang tua berharap anaknya akan punya nalar panjang sepanjang namanya. Tim Liputan CNN Indonesia.